warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vepi semua. Jumpa lagi bersama saya Mahardika Cipta Raharja di Sajadah Season 3 Sajian Ramadan Penuh Berkah. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng narasumber yang akan membahas satu topik ya, yang akan kita bungkus, kita sajikan dalam bentuk Vepi Nepeng ya. Dan Vepi Nepeng kali ini cukup spesial, kita akan keliling tidak di Kota Purwokerto ya, di Kabupaten Banyumas, tapi kita akan keliling di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kroya. Kenapa Vepi Nepeng kali ini berada di Kroya? Karena hari ini kita menghadirkan satu narasumber, beliau adalah praktisi di dunia perbankan, khususnya di PPR, Bank Perkreditan Rakyat. Sekaligus nanti kita akan membahas ya, dunia perbankan khususnya tentang PPR yang pasti akan menarik buat sobat Vepi sekalian. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini yaitu Mas Pamungkas Napril Isro Nugroho. Selamat siang Mas Pamungkas. Selamat siang Mas Mardika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Insya Allah. Lemas-lemas nih lagi puasa nih. Tapi fokus banyak tetap fokus ini. Insya Allah. Insya Allah. Jadi, mohon maaf nih Mas Dika, jadi kalau ditanya-tanya nanti agak ngatur karena faktor puasa ini. Sudah siang-siang. Sudah siang-siang, panas-panas. Tapi insya Allah ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Sobat Vepi. Mungkin bisa disapa dulu Sobat. Jadi teman-teman di Vepi ini kita sebut sebagai Sobat Vepi Mas. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu. Oke, selamat siang Sobat Vepi. Saya mau nepeng ini dengan Pak Mahardika. Siap. Sedikit mungkin ngobrol-ngobrol entah tentang apa ini, saya juga belum mengerti konsepnya ini. Kejutan ya. Ya, kejutan. Yang pasti sebisa saya jawab ya, saya nanti bisa jawab gitu. Oke, langsung saja ini. Jadi hari ini kita akan yang ngomongin tentang aktivitas Mas Pamungkas. Mas kan berarti saat ini aktif di dunia perbankan, khususnya di BPR Sinar Arta Sejahtera ya. Iya, betul. Untuk kantor cabang Kroya ya. Betul. Kroya. Jadi gini Mas, secara kita pengen tahu nih dari Sobat Vepi, saya pancing sobat dengan pertanyaan bahwa sebenarnya secara esensi dunia perbankan kita kenal ada bank umum dan BPR ya Mas Pamungkas. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa ini Mas Pamungkas antara dua entitas ini? Sehingga kok perlu dipisahkan istilahnya, yang satu bank umum, satunya BPR. Kalau secara umum gambarannya BPR sama bank umum just berbeda segmentasinya. Jadi kalau gambarannya, kalau bank umum itu bank besar, kalau BPR bank dengan segmentasi yang ya bukan kecil ya, tapi lebih cenderung fokusnya berbeda. Kalau sebenarnya kalau di bank umum pun ada istilah buku ya, bank umum kegiatan usaha. Kalau di bank umum itu ada buku, itu turunan sebenarnya. Pertama kalau perbankan itu dibagi dua, bank umum sama BPR. Okay, habis itu bank umum diturunin lagi tuh, bank umum dengan kegiatan usaha atau buku. Buku 1, buku 2, buku 3 dan sebagainya. Terus semakin 1, 2, 3 semakin besar. Semakin besar. Terus BPR juga sama, dibagi BPR sama BPRS. Oh, sorry, BPR itu juga sama berdasarkan modal inti. Buku itu pun, kegiatan usaha itu pun, itu berdasarkan modal inti. Oke, jadi intinya itu kalau secara umum, kalau secara definisi kita dibatasi dari jasa lalu lintas transaksi keuangan. Kalau BPR itu nggak bisa melakukan transaksi giro, valuta asing, itu nggak bisa itu mestik. Tapi kalau bank umum fasilitasnya lebih komplek. Oke, berarti bisa kita fasilitas kegiatan usaha. Kalau memang bank kan intinya kan uang gitu ya, bahwa ya, uang menjadi modal dia dalam menjalankan jasa. Betul. Keuangan. Berarti kalau kita lihat bank umum BPR itu yang paling inti jelas modalnya ada tingkatan berbeda. Dan kedua dari sisi jasanya ya. Betul. BPR ada pembatasan ya. Ada pembatasan untuk lalu lintas keuangan. Transaksi keuangan. Oke, begitu. Terus tadi saya tertarik tentang segmen ini Mas. Segmen itu sebenarnya yang membedakan dari sisi apa? Apakah misal BPR nggak boleh untuk sektor segmen ya, segmen industri itu, segmen tertentu yang itu menjadi pasarnya
bank umum mungkin, atau segmen seperti apa yang dimaksud untuk pasarnya PPR? Segmennya itu kaitannya sama batas wewenang. Batas wewenang saja sih maksudnya Mas Dika, batas wewenang memutus kredit. Hanya itu saja sih. Tapi kalau bicara sektor ekonomi, kegiatan usaha apa aja, maksudnya kegiatan usaha dari sisi nasabah itu sebenarnya sama. Kita mempunyai pasar yang sama sebenarnya. Cuma untuk memutuskan kredit, kalau bank umum kan ada yang mikro, ada bank konvensional, SME, small medium enterprise, okay. Dan yang sudah skalanya besar untuk memberikan. Itu hanya membedakan itu. Tapi kalau bicara sektor ekonomi apa yang dituju, baik perdagangan, perindustrian, ataupun UMKM, ini sebenarnya sama aja sih Mas Dik. Oke, okay, berarti aja. Segmen ini dari PPR itu hanya bicara, bukan sektor ya, hanya bicara tentang, kalau kita bicara itu apa? Sebenarnya plafon apa Mas? Iya, plafon. Kalau kredit, batas plafon ya. Batas plafon. Okay. Kalau tabungan mungkin kaitan sama fasilitas-fasilitas. Kalau funding, kaitan sama fasilitas-fasilitas yang diberikan pada customer atau nasabah atau debitur atau kreditur. Gitu. Cuma dalam kasusnya ini Mas, lah kalau ada nasabah kelompok usaha gede ya butuh kredit atau pembiayaan gede, PPR nggak bisa memberikan pembiayaan dong kalau gitu? Bisa. Jadi BPR itu kan sebenarnya sama tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kalau bank umum kan ada dibagi dengan bank umum dengan kegiatan usaha atau buku ya, buku 1, buku 2, buku 3 gitu ya. Tapi kalau BPR itu berdasarkan modal inti itu modal yang disetor sama modal yang sifatnya cadangan lah, atau ada beberapa modal yang sifatnya organik atau dari laba dan sebagainya, itu modal inti. Jadi sama, di bank umum pun sama sebenarnya. Bank umum sama dibagi dengan itulah. Kalau BPR itu kan misal tempat kita nih, pembiayaan batas wewenang memutus kreditnya itu 1,5 miliar tergantung modal intinya kita. Kita bisa biaya sampai 5 miliar, cuma ada yang namanya konsep sindikasi atau gabungan. Jadi kita gimana itu bisa dijelaskan apa itu sindikasi? Kita kan sebenarnya kalau BPR Sinar Atas Sejahtera ini sedikit saya jelaskan secara profil dulu gitu ya Mas Dik. Okay, BPR Sinar Atas Sejahtera atau tempat saya bekerja ini kan dia holding. Jadi BPR Saudara Group, cuma di wilayah-wilayah tertentu itu berdiri sendiri dengan PT-PT-nya sendiri, PT BPR apa, PT BPR apa gitu di holdingnya kita. Nah ini dia punya modal inti masing-masing. Misal kita di wilayah Kroya ini kan induk ke Kebumen, BPR Sinar Atas Sejahtera. Terus kita di wilayah Jogja ada lagi BPR Satu Grup kita. Di wilayah Semarang sampai dari mulai Jakarta sampai Jawa Timur lah ya, sampai di Jawa lah, di Pulau Jawa itu ada beberapa satu grup lah. Itu masing-masing modal intinya, misal kita ada pembiayaan 5 miliar nih atau ada pembiayaan 10 miliar, kita ngelakuin sindikasi dengan satu grupnya kita. Kita sindikasi gabungan dengan BPR Satu Grup, misal yang Wonosobo pembiayaan berapa? 3 miliar, kita 1,5 miliar, BPR yang ada di Wonosobo yang satu grup sama kita 1,5 miliar, itu satu sindikasi namanya. Jadi tetap bisa, cuma gabungan Mas Dik. Ada resikonya sendiri juga. Beda sama yang misal, mohon maaf, bank umum membiayai ya langsung, secara langsung dengan yang sindikasi juga. Ada plus minusnya lah saya pastikan. Ya, jadi secara bisnis juga sebenarnya BPR ya tidak terkunci ya di satu nominal ya, penyaluran biaya tertentu, anggaran tertentu atau plafon tertentu. Dalam prakteknya juga ada istilah sindikasi tadi. Iya, betul. Dan menarik juga ini ternyata BPR-nya Mas Pamuas holding tapi dengan nama yang berbeda. Se-Indonesia itu Mas? Di Pulau Jawa aja sih, dari mulai DKI Jaya sampai Jawa Timur. Fokus di Jawa. Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Oke. Bisa jadi rekomendasi nih kalau teman-teman bisa butuh lowongan, bisa referensi dari beberapa di Jawa ini ya Mas. Boleh. Okay. Besok suatu ketika kita kasih link websitenya ke Febi untuk buat siapa tahu ada. Siap. Ya dari sisi lowongan secara struktur dari mulai direksi sampai ke level officer. Nanti ada semua. Saat ini pun banyak kok di satu grup kita beberapa informasi lowongan. Ya teman-teman nggak harus sudah lulus, masih bekerja pun boleh kok
bisa ya untuk bisa bantu. Okay. Tapi yang sudah mulai lagi garam-garam skripsi gitu, yang apa teorinya udah mulai habis gitu, boleh kok. Biasanya kita di grup kita di Jogja seperti itu, Mas. Pasti. Itu ya Sobat VP, jadi ada info menarik ya. Ternyata untuk segmen PPR ada satu PPR dengan holding yang besar ya, ada beberapa PPR yang teman-teman Sobat VP bisa berpeluang ya untuk bisa bergabung ke sana, dan nggak harus lulus dulu gitu. Nggak harus lulus dulu. Yang penting sudah habis teorinya terus kan. Ya, oke. Sorry ini Mas, kita lanjut lagi terkait satu mungkin yang menurut saya penting untuk dibahas tentang digital ini. Kalau bicara perbankan, digital itu sesuatu yang menantang gitu ya. Dari sudut pandang PPR sendiri dengan apa jasa yang terbatas dari aturan ya, dibatasi lalu lintas pembayarannya dibatasi, itu gimana menghadapi tantangan digital ini Mas? Ya, ini sebenarnya kalau kaitan sama digital itu tadi kembalinya muaranya adalah ke marmahnya PPR. PPR kan secara lalu lintas itu dibatasi, jadi secara otomatis kita juga nggak besar-besar banget secara modal gitu ya. Secara modal nggak besar-besar amat, itu berefek kepada pengembangan digitalisasi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita, contoh kecil misal kaitan sama teknologi ya, ATM misal. Ya, ATM atau transfer gitu kan. ATM sama transfer. Itu kita sudah beberapa BPR itu sudah menerapkan ATM dengan induk atau join, atau bahasanya itu apa ya, melakukan channeling lah ya dengan bank umum untuk pembukaan ATM, atau mungkin untuk ke apa ya, ya kayak ada outlet ATM itu, ada beberapa BPR yang sudah mulai menggunakan itu, tapi ya itu masih kerjasama dengan bank umum. Itu berarti kan kita sudah mulai ke arah sana. Terus dari sisi lain kaitan sama teknologi digital, sistem secara internal kita juga sudah mulai nih, aturan-aturan OJK sudah mulai hampir mirip disamakan dengan aturan-aturan bank umum. Jadi secara apa ya, konseptual sebenarnya itu sudah beda tipis lah sama bank umum. Sudah beda tipis. OJK sebagai bapaknya perbankan atau sebagai pengawas perbankan itu sebenarnya sudah mengarahkan bahwa BPR ini yang sekarang sudah beralih nama ya, tadinya Bank Perkreditan Rakyat, sekarang menjadi Bank Perekonomian Rakyat, ini juga mempunyai mirip-mirip aturan yang sama, dan BPR ini sudah disuruh, dipaksa suruh jadi besar. Jadi dari apa? Aturan terbaru OJK, kita dipaksa untuk modal intinya ditambah. Berarti secara otomatis harus besar. Kalau semisal modal inti dalam kurun waktu yang ditentukan sama OJK itu belum ditambah, kita disuruh merger dengan BPR lain. Artinya OJK ini sudah mulai proyek memproyeksikan BPR sudah yes, minimal di bawahnya bank umum, tidak terlalu jauh. Hubungannya dengan pertanyaan Mas Dika tadi, digital itu juga OJK sudah mengarahkan ke arah sana untuk mulai mengembangkan digitalisasi dari berbagai teknologi. Yang tadi pertama dari sisi kemudahan debitur untuk narik uang tunai dari ATM dan sebagainya, itu udah mulai, akan tapi investasinya memang besar. Nah tadi kembali lagi, PPR itu kan karena banyak batasan, jadi modalnya nggak terlalu besar. Okay. Karena nggak terlalu besar, berarti kalau mau investasi itu juga stakeholder atau kaitannya sama owner itu juga agak mikir-mikir kan. Cuma dengan adanya aturan OJK terbaru, mau nggak mau kita sudah mulai mengarah ke digitalisasi. Kita pun sama Mas Dik, cuma kita belum sampai ke ranah yang sifatnya lalu lintas transaksi, baru yang tipis-tipis kaitan sama sistem, promosi, wadah, terus yang sifatnya apa namanya ya, berbagai informasi yang kita sajikan kepada calon debitur atau ke debitur itu sudah kita apa ya, bungkus pakai model-model zaman anak sekarang lah, digital gitu. Okay. Mas Dik. Jadi artinya ketika bicara digital, no problem gitu ya. Meskipun aturan ada pembatasan, dalam prakteknya PPR bisa istilahnya kerjasama atau channeling tadi ya, dengan perbankan umum yang punya wewenang ke arah sana. Dan satu tadi saya juga cukup menarik, ada pergeseran istilah Mas, PPR. Oh, ya? Iya. Dari perkreditan rakyat
Sekarang jadi Bank Perekonomian Rakyat. Oke, Perekonomian Rakyat, jadi lebih spesifik ya gitu ya. Spesifik. Maksudnya memang meluas ya, lebih meluas, meluas ya. Iya, sorry, meluas, lebih meluas, meluas ya. Betul. Dulu fokus di perkreditan, sekarang tugasnya perekonomian. 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 Iya. Tetap sekali. Dan terakhir nih, dengan cerita yang tadi kita sudah diskusikan, mungkin di akhir ini, karena Sobat Febi kan nanti selesai akan berkarya, berkarir, mungkin jadi pengusaha atau ada yang ingin bekerja, salah satunya pasti ada yang ke perbankan. Ini ada nggak mas ini tentang karir di perbankan khususnya BPR seperti apa ini mas? Kalau kita lihat mayoritas kan lihat bank ya, mimpinya ya bank plat merah misal ya, bank internasional atau bank-bank umum lain. Tapi di lain sisi BPR itu sebenarnya menarik juga nggak sih mas? Gini, kadang-kala itu hanya masalah apa ya? Perspektif aja sih, perspektif itu artinya gini, kadang-kala kalau kita baru lulus itu pun terjadi, saya waktu baru lulus itu kita idealis ya, pinginnya masuknya ya bank yang plat merah, bank yang nasional atau bahkan yang internasional, harapannya kan kayak gitu. Mengalami juga dulu mas, mengalami ya. Juga itu menjadi ya apa ya, salah satu pertimbangan saya untuk apply, untuk melamar, di melamar kerja di luar atau selain-selain yang mungkin agak populer itu kan biasanya melamar PNS gitu ya. Ada yang swasta itu apa berarti perbankan, biasanya ada idola juga. Tapi perbankan yang seperti apa itu tadi, perbankan umum biasanya tadi yang sudah disampaikan sama Mas Dika. Cuma jangan salah, sebenarnya di BPR kalau kaitannya sama karir path itu ya, itu juga ada teman-teman Febi. Jadi jangan sampai salah, secara struktur organisasi sama dengan bank umum, kita dari mulai officer sampai di level direksi. Terus secara salary, pendapatan itu juga tidak kalah beda dengan bank umum. Okay. Apa sih yang kita dapat sebenarnya? Kalau bekerja itu kan pertama kita mendapatkan pengalaman, ilmu. Yang berikutnya kita mendapatkan pendapatan lah, salary atau kita dapat hak ya. Sebenarnya di BPR, saya pengalaman di bank umum juga ada berapa? Pernah 6 tahun sebelumnya saya di bank umum. Baik, ya betul. 6 tahun saya di bank umum dengan kalau kaitan sama pendapatan ya dan karir, dengan saya sekarang pindah di BPR, menurut saya yang saya rasakan saat ini karena saya praktisi, berarti kan saya sudah menjalani. Oke. Justru lebih mudah di BPR dengan kita punya apa ya, sense of value. Di BPR mah justru lebih kelihatan karena lingkupnya lebih kecil. Gak nasional, lebih kecil, orang yang sudah punya value, terus dilihat teman-teman itu optimal dalam bekerja, karir path-nya itu cepet ya. Gitu loh. Saya aja berarti di BPR, ini jadi cerita secara pribadi ya, personal. Mas Dik, saya di BPR berarti kurang lebih 4 tahun. Okay. Ya. Dengan pengalaman saya optimalin nggak sampai 2 tahun saya sudah naik posisi, terus nggak sampai 2 tahun lagi saya udah promosi lagi. Dari situ kan sebenarnya teman-teman sudah bisa menggambarkan bahwa di BPR ini peluang karirnya justru lebih besar. Probabilitasnya itu lebih besar lah. Artinya dengan 4 tahun ya mas? 4 tahun. 4 tahun sekarang sudah menduduki pimpinan cabang. Iya, saya sementara alhamdulillah dikasih amanah jadi pimpinan cabang sekarang. Jadi mas Pamos itu pimpinan cabang dari BPR SAS tadi di kantor cabang Kroya. Iya. Terus yang terakhir tadi masalah salary juga nggak kalah, malah jauh. Oke. Lebih apa ya? Lebih bagus di sini karena apa ya? Kalau kompleksitasnya tidak sekompleks bank umum ya, kalau BPR ya. Iya. Jadi kaitan sama pembagian ya, taruhlah sederhananya gini. Jadi bicara yang enak dicerna aja. Oke. Kalau kita punya 2 kue, satunya dibagi 10 dengan satunya dibagi 5, kesempatan kita secara personal untuk dapat kue kan lebih banyak yang dibagi 5. Nah BPR ini kan lebih kecil, jadi otomatis profit yang didapat oleh BPR dibaginya itu jauh lebih sedikit secara jumlah. Nah otomatis karena secara jumlah itu lebih sedikit, yang didapat secara
individu, okay, kaitannya sama kue itu berarti lebih banyak. Okay. Nah, itu yang didapat. Ya sejauh ini saya jalani kayak gitu, makanya saya bisa bertahan dan saya pikir ini menjadi apa yang namanya ya, ya tujuan akhir saya dalam berkarir ya di PPR ini jadinya. Karena ya sudah, kita harus di sini sudah dapat banyak ilmu, malah kompleksitasnya yang tadi yang saya ceritakan. Oh iya, satu lagi, kalau di PPR itu ya Mas Dik, yeah, itu satu posisi itu kadang-kadang bisa, harusnya bisa menghandle 2 atau 3 pekerjaan. Kalau di bank umum kan spesialisasi, misal analis ya analis saja, okay, terus admin ya admin saja, terus apa yang namanya ya, accounting ya accounting saja. Tapi kalau di bank BPR ini harapannya bisa, bisa semuanya, karena kolaborasi membantu, karena sedikitnya kadang-kala itu sedikitnya karyawan ini menjadikan kita jadi lebih banyak belajar dan jadi pinter. Jadi otomatis tadi berkembang, secara individu, jadi lebih berkembang, keilmuannya jadi lebih bertambah, value-nya tadi, self value-nya jadi bertambah. Oke, okay, itu ya Sobat VB, kalau bicara karir perbankan ternyata di PPR pun tidak kalah berbeda itu ya, mau lihat dari sisi apalah tadi, dari Mas Mambos menjelaskan dari sisi finansial ya, dari sisi uang tidak berbeda. Insya Allah lebih baik. Sisinya lebih positif, kalau teman-teman Sobat VB punya nilai lebih, malah bisa lebih dilihat gitu ya. Bisa dilihat. Karena jarak antara top management sama bawah lebih dekat, lebih dekat. Dan terbukti ya, 4 tahun bisa jadi pinca gitu ya. Tapi, padahal saya masuk juga, saya dulu di Bank Umum, maaf, Mas Dik itu udah di level manager ya. Terus saya masuk ke BPR, memang saya officer lagi. Karena memang waktu itu tidak ada posisi waktu saya masuk. Ini jadi cerita nih, jadi curhat. Saya masuk ke BPR ini, posisi yang sama lah ya, grade-nya secara grade itu lagi kosong. Cuma karena saya lagi BU ya waktu itu ya, jadi saya masuk ya udahlah yang penting. Bukan BU, mungkin sudah jatuh cinta. Udah jatuh cinta. Yeah. Jadi masuk saya officer dulu waktu itu, cuma dengan segala apa ya yang saya dapat di perusahaan sebelumnya, saya rapin, saya aplikasikan, alhamdulillah ya sampai 2 tahun saya sudah promosi waktu itu. Alhamdulillah, oke. Mungkin terakhir ini Mas Pamungkas, terkait dengan tips ya bagi teman-teman Sobat VB yang ingin atau pengin ya ke depan berkarir di dunia perbankan, ada tips apa ini biar mulai sekarang bisa disiapkan, dioptimalkan Mas Pamungkas? Yang terpenting sebenarnya di perspektif sih Mas Dik, jadi kaitan sama perspektif bahwa PPR itu potensial juga untuk kita belajar dan mendapatkan pendapatan, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kaitan sama niatan. Setelah sudah muncul perspektif, baru niatan kita mau apa nih. Kalau kaitan sama tips, menurut saya sih nggak perlu, bukan berarti nggak penting ya, cuma nggak harus pinter ngitung. Kalau di PPR atau mungkin di perbankan, nggak harus pinter ngitung. Yang pasti bisa bekerja dengan tim atau bisa berkomunikasi dengan tim secara baik, itu juga bisa menjadi modal dalam bekerja. Yang berikutnya kaitan sama mencoba hal baru ya, mungkin mau mencoba hal baru karena dunia perkuliahan dengan dunia bekerja kan sudah berbeda. Jadi saya pikir kalau teman-teman itu suka tantangan, masuk BPR ini bisa menjadi sebuah challenge nih untuk bisa mencoba hal baru dan mendapatkan banyak pembelajaran, pengembangan diri, dan yang paling pasti dapat pendapatan. Itu Mas Dik. Ya, jadi itu ya, tapi berarti kalau berkarir di perbankan tidak melulu orang yang dia ngitungnya bagus gitu ya. Betul. Malah justru dicari orang-orang yang tadi saya tertarik itu mau belajar hal baru gitu ya. Karena ya tadi ya, kita dari kampus ya memaklumi gitu ya, kadang ya di teori sama di penerapan dunia kerja juga berbeda. Dan artinya Sobat VB nggak perlu ragu gitu ya, asal mau belajar, di situ ada peluang untuk berkarir, mungkin gitu ya Mas. Betul.
Asal mau belajar, punya niatan, insya Allah ada peluang karir. Mungkin begitu Mas Pamungkas ini. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya tentang dunia perbankan, tentang PPR sampai karir kepada mahasiswa. Oke Mas Pamungkas, mungkin seperti itu ngobrol kita siang ini. Sambil menikmati bulan puasa, terima kasih banyak saya sampaikan pada Mas Pamungkas tadi atas pertama tips ya, tips tentang karir di dunia perbankan. Semoga memotivasi teman-teman Sobat Baby, terutama yang ke depan nih mau jadi calon-calon bankir gitu ya, penerus Mas Pamungkas di dunia perbankan. Mungkin ada statement atau sapaan terakhir ini untuk Sobat Baby sebelum kita tutup Mas Pamungkas. Oke, terima kasih Mas Dika, teman-teman Feby. Saya sudah dikasih kesempatan untuk bisa nebeng bareng Feby ya, nebeng Feby ya ini ya. Feby nebeng, sudah bisa dikasih kesempatan untuk ikut dalam acara Feby nebeng. Terima kasih. Tetap semangat puasanya. Moga-moga sampai akhir nggak ada yang bolong untuk yang cowok, yang cewek ya. Dinikmati saja, bahas saja. Moga-moga apa yang sudah kita bahas tadi, apa yang sudah kita obrolkan, ngalor ngidul, ada sisi positifnya, ada sisi yang bisa diambil. Itu aja, terima kasih Mas Dik, terima kasih teman-teman Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Sobat Feby, kita akhiri nebeng kali ini bersama Mas Pamungkas. Jangan lupa Sobat Feby semua, rutin ya pantau channel YouTube kita. Kalau yang belum subscribe, subscribe ya. Sampai akhir bulan Ramadan, insya Allah kita akan menemani Sobat Feby di waktu menjelang berbuka puasa dengan sajian Ramadan penuh berkah untuk season ketiga ini, sajadah season 3. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.